dia tak pernah melakukan kesalahan. Lihatlah saat save berkelas Hilmansyah hidupkan harapan PSM Makassar. PSIS Semarang harus mengakhiri perjalanannya di Piala Menpora 2021 lebih cepat setelah kalah melalui adu penalti dengan skor 2-4 dari PSM Makassar. Dengan ini membuat tetap hidup peluang dari PSIS, ancang-ancang dia, jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam. Menghela nafas, ancang-ancang, jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam. PSIS Semarang harus tersingkir setelah takluk dari PSM Makassar melalui adu penalti dalam laga babak 8 besar Piala Menpora 2021 di Stadion Kanjuruhan, Kabanjen, Kabupaten Malang. Kedua tim sama-sama berimbang di babak pertama maupun kedua. Save-save dari kedua kiper juga menjadi tontonan yang menarik. Namun kiper muda PSM Makassar Hilmansyah menjadi man of the match di laga ini dengan dua save hebatnya yang menjadi pahlawan kemenangan adu penalti PSM Makassar. Keterangan yang dia miliki menjadi kunci dua save beruntun yang menggagalkan tembakan Pratama Rahan dan Hari Nur Yulianto. Ajang sambil berlari, jabret! Dan duel panas dua klub besar yang disebut menjadi duel local pride akhirnya menjadi milik PSM Makassar. Namun, semua apresiasi ditunjukkan untuk kedua tim yang berlaga. Karena jika tak adanya adu penalti mereka sama-sama imbang, namun beruntung lebih diberikan untuk PSM Makassar yang akan melaju ke babak semifinal. Kita nantikan saja aksi hebat dari Hilmansyah di laga-laga selanjutnya di Piala Menpora ya gengs. Di partai semifinal, mereka akan menjamu dengan klub antara Persija dan Barito yang akan bertanding hari Sabtu ini. Jadi menurut kalian gimana nih penampilan dari Hilmansyah di laga ini, gengs? Jika kalian punya pendapat lain, berikan komentarmu.